1 2 Manis, dan ini merupakan satu suntikan semangat untuk kamu menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai ahli masyarakat. Semua dah dapat? Okey, kamu mengingatkan sekali lagi isi seliman tak liman. Okey, 2 minit lagi. Come on. So, apa itu ARPRM? ARPRM adalah Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Okey, apa itu DOFI? D-O-F-E. Okey, DOFI itu atau D-O-F-E dikenali di United Kingdom, okay, iaitu the Duke of Edinburgh International Award. Okey, ARPRM ia dipanggil di Malaysia. Okey, so kita panggil di peringkat antarabangsa iaitu di UK London, the Duke of Edinburgh International Award. Okey. Okey, apa akan cerita sedikit mengenai latar belakang ARPRM. Okey, program ini adalah untuk program pembangunan remaja untuk semua remaja. Okey, adik-adik remaja ke tak? Remaja. Okey, remaja. Ia adalah Pakatan Bangsa Perak dan Emas. Okey, dan sudah tentunya program ini sangat menyeronokkan. Percaya atau tidak, selepas ini adik-adik akan tengok. Okey. Okey, prinsip operasi ARPRM pula. Okey, yang macam tadi, remaja yang menyertai perlu berumur 14 hingga 24 tahun. Okey. Terdapat 3 tahap anugerah iaitu yang pertama tahap bangsa, yang kedua tahap perak, yang paling tertinggi sekali tahap emas. Okey. Okey. So adik-adik nanti bila mendaftar dan menjadi ahli untuk ARPRM ini, so adik-adik kena melengkapkan komponen-komponen ini iaitu komponen ini pun penting. Okey. Pada tahap bangsa, bagi komponen iman masyarakat, kemahiran dan rekreasi fizikal, adik-adik perlu melaksanakan dalam tempoh masa 3 bulan 15 jam. Okey. Dan bagi komponen penjelajahan asas, 2 hari 1 malam. Sangat simple. Bangsa kan. Okay, semua pernah pergi camping kan? 2 hari 1 malam. Tapi korang mesti dah lebih daripada itu kan? So tak ada masalah. Okay, pada tahapan perak pula, sekarang ada satu spesies penyu agar. Okay, so pada mulanya diberi ikan longkol, tapi sebabkan kos yang tinggi, tukar kepada sotong. Okay, lepas tu sekarang mereka beri makan isi ikan patin yang dah pilih. Saya kata ikan palu lelaki yang suka nak Korea. Orang kata dia Korea. Okay, ini pun sama
Saya mula